Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Hari ini tanggal 26 November tahun 2023. Oke, langsung saja kita lanjut dengan babunan PO teman-teman. Babunan PO hari ini banyak banget melimpah. Nah, seperti ini. Pinten Pak Kaji? Pinten Pak Kaji? Putusannya 16,5. Putusannya 16,5. Nggih, matur nuwun Pak Kaji. 16.500. Kelihatannya sapi menyusui ini. 16.500. Bagus sapi ini babunan. Ijo kroke piro e? 13 juta nih Pak. 13 juta teman-teman. Jogrok. Oke Mas. Wes payu. Alhamdulillah. Ah, ya. Sampai golek nih. Lama orang pas rega aku dasar nih. Yuk koyo wong tuwa nih takon ini. Telaten-telaten. Iya sampai sempurna sampai 13. Payu sasa sampai 13. Iya. Oke. 13 juta teman-teman, jogrok. Masih muda sapi ini. Sebab saya katakan masih muda, bulu-bulunya masih halus. Dan bagus banget sapi ini, 13 juta. Ini 13 juta pun masih bisa nego teman-teman ini. Bagus untuk babonan ini, sapi jogrok. Tinggi lumayan tinggi nih teman-teman, ada 140-an senti lah seperti itu. Bagus sapi ini. Kita lanjut lagi. Nah seperti ini dari belakang. Untuk kaki-kaki juga wakah teman-teman. 13 juta sudah dapat sapi seperti ini. Babonan istimewa, cuma dia agak kurus seperti itu. Anak kecil baru lahir nih teman-teman. Yang sebelah kanan sini harga 16 juta. 16 juta cuma dia kelihatannya agak tua nih tuh. 16 juta. Untuk tinggi kurang lebih 140 cm lah seperti itu. Oke, kita geser lagi sebelah kiri sini. Tanduk buah panjang. Ini kalau ini sudah tua nih teman. Masih Ahmed, pinteran masih? Terlulas luwe. Mantap suan mas. 13 juta lebih teman-teman. Babonan jogrok harga 13 jutaan. Dan yang sebelah kanan lagi lumayan jogrok teman-teman. Jogrok, betul-betul jogrok. Kaki-kaki bagus. Oke, kita geser lagi ke sebelah kanan sini. Babonan rata-rata harga 13 jutaan. Pinten Pak E? Pian ya. Pinten? 14 juta. 14 juta teman-teman. Oh.
Ini kalau 16 juta, 14 juta harga standar, teman-teman. Babonan bagus kelihatannya. Untuk puting juga bagus. Puting juga besar ini. Nyusoni ya, Pak. Nyusoni toh. Nyusoni ya. Tapi puting besar, teman-teman. Biasanya kalau putingnya besar nih, babonan bagus, teman-teman, ini. Bulan 14 juta. Sapi ini bagus. Bermaghrib. Tanduk ibu panjang banget. Bintang, Pak, ini, Pak. Nih. 20. 20. 20 juta. 20 juta, teman-teman. Babon anak-anak ibu bagus ini. Anaknya biasanya yang seperti ini dia harga sampai 7 jutaan, teman-teman, ini. 20 juta. Yang sini dia tawarkan harga 20 juta. 7 juta artinya kurang lebih yang babonnya kurang lebih harga 13 jutaan, teman-teman. Ini 7 juta. 20 juta masih bisa nego lagi. Tapi yang anaknya bagus, teman-teman, ini. Babon PO anak jantan. Di sini pun sama, teman-teman. Tapi ini anak betina ini. Anak betina. Anak kuma urung umur kurang lebih 3 bulan seperti itu. Kayu. Kayu. Bos. 15. 15. Loro ya. Anak wedok ya. 15 juta. Anak betina. Kelihatannya nih sapi baru anak satu kali, teman-teman, baru beranak satu kali ini. Anaknya lumayan bagus. Kalau 15 juta ini murah, teman-teman, ini kalau 15 juta. Sebab anaknya nih harga kurang lebih 5 juta. 5 juta seperti itulah anaknya. Harga standar lah ini kalau 15 juta, harga masih bisa nego lagi. Oh, pakanan nih. Makannya juga serabut, teman-teman. Rp15 juta. Kalau harga 15 juta, saya pilih yang sebelah sana, teman-teman. Harga 16 juta tadi, sorry, yang harga 20 juta tadi. Oke, kita geser yang sebelah sini. Lihat harganya dulu, berapa ini? Anaknya bagus.
Bagus anaknya teman-teman ini. Anak umur dalam kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan seperti itu. Babonnya lumayan bagus ini. Cuma dia badan kurus kering teman-teman. Mungkin akibat menyusui apa atau makanan yang kurang bagus. Biasanya kalau di daerah sini, di daerah Tuban sini kan tempat pegunungan, jadi artinya dia makanannya makanan kering kalau musim kemarau seperti ini atau jerami kering. Pak E, Ahmad Pitan Pak E. Pitulas. Saanae Pak nggih? Nggih, saanae. Pitulas sewu. Kalau ini 17 juta dengan anak teman-teman. Anak betina sayangnya. Kalau anak jantan bagus. Misalnya anaknya betina. Rp9 juta seperti ini teman-teman. Jogrokan 9 juta. Rp9 juta sudah dapat sapi babon teman-teman. Biarpun jogrok, asalkan kita telaten untuk menjaganya, pasti bisa untung beli seperti ini buat peternak penggemukan. Hari ini pasar lumayan sepi teman-teman, sepi banget sapi hari ini. Sangang juta seperti ini atau 9 juta. Yang sebelah kanannya harga banderol 10 juta. 10 juta banderol mahal teman-teman kalau ini 10 juta sebab dia badannya kering banget. Kita lanjut ke babon yang sudah tua ini teman-teman. Babon jogrok seperti ini harga 8 juta teman-teman. Murah banget. 8 juta tapi sudah tua sapinya. Dan biasanya kalau sapi sudah tua seperti ini, dia perkembangannya kurang. Maksudnya kurang bagus seperti itu. Jogrokan semua, jogrokan. Harga dari 8 juta teman-teman. Yang sebelah sini harga 9 lebih teman-teman. 9,5 atau 9.500. Yang sebelah sini 8 juta. 8.500. 8.500 masih bisa nego nih. Semua harga di sini bisa nego teman-teman. Tinggal pilih barang, semua jogrokan, murah-murah. Yang bus 12,5. Yang sebelah sini harga 12,5 teman-teman. Yang sebelah sini harga 9 juta.